Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat 60 surah Ghafir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Tuhan kamu telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, mintalah doa kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu itu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Kemudian Tuhan kata, sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang besar diri, orang-orang yang sombong daripada beribadat kepada aku. Dalam tafsir kata, dan sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kata mereka akan masuk di dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 60 surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita, yang pertama, minta doa biarlah kepada Allah sahaja. Tidak boleh minta doa pada benda lain. Minta doa kepada Allah. Kita tidak boleh minta doa pada benda lain. Kita tidak boleh minta doa kepada Allah dan kepada benda lain. Tak boleh. Doa minta kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa pintu doa dan pintu perkenan Allah sentiasa terbuka luas. At any time, at any place, kita boleh minta doa pada Tuhan. Dan Tuhan duk tertunggu-tunggu hamba-hamba dia minta pada dia. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Tuhan janji, dia kata, mintalah kepada aku, sooner or later, aku akan perkenankan. Tuhan kata, minta kepada aku, tak cepat, lambat. Tang bagi, aku bagi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala pelik.
kalau dibandingkan dengan makhluk dia, dengan manusia. Manusia tak suka orang minta kat dia. Apatah lagi apabila orang tu meminta-minta dan meminta-minta non-stop, duk minta, dah bagi, minta lagi, dah bagi, minta lagi, manusia tak suka. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia suruh hamba dia minta dan dia bagi, lagi minta lagi dia bagi, lagi minta lagi dia bagi. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ayat ni nak bagi tahu dekat kita bahawa doa itu ibadah. Doa ni bukan sahaja minta, tapi doa ini di sisi Allah ibadah. Maksudnya siapa minta dapat pahala dan dapat apa hak dia minta. Kalau sekiranya benda yang dia minta tu Allah tak bagi dandan, pahala dapat dah. Kerana doa itu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada di dalam dunia ni manusia yang tak berhajat dengan Allah. Tak ada. Nama kata manusia, kita berhajat dengan Allah. Allah bagi satu orang jadi kaya, dia berhajat dengan Allah. Dia kaya, dia berhajat kepada sihat. Dia kaya, dia berhajat kepada bahagia. Dia kaya, tapi ada banyak lagi benda yang dia nak Allah bagi ke dia. Apatah lagi kalau sekiranya orang tu Allah jadikan dia miskin, lebih-lebih berhajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi satu orang tu sihat, dia masih berhajat kepada Allah. Ada manusia Allah bagi sihat, Allah bagi kaya, tapi Allah tak bagi dekat dia anak-anak yang berjaya. Duit banyak, anak tak mau mengaji. Maka orang kaya, orang sihat ni berhajat kepada Allah. Dia nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu petunjuk dan hidayah kepada anak dia, supaya anak dia jadi manusia berguna. Demikianlah manusia, Allah bagi dekat dia bijak, dia masih berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia bijak, tapi Allah bagi dekat dia isteri yang tak dengar cakap dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia berhajat kepada Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah isteri aku satu orang yang taat kepada aku. Pendek katanya, nama kata manusia ni sentiasa ada hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita tidak perfect, kita tidak sempurna, kita ada benda nak minta dengan Allah. Maka doa adalah satu benda yang tidak ada manusia yang tidak perlu kepada doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mintalah kepada Allah. Dan kita tidak boleh give up, tidak boleh putus asa apabila berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul qad da'autu falam yustajib li, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seseorang itu akan sentiasa Tuhan bagi selagi mana dia tidak tergesa-gesa. Kalau Tuhan janji dalam Quran, Tuhan kata, udu'uni astajib lakum, hampa minta kepada aku, aku akan bagi dekat hampa, Allah tentu bagi. Innallaha la yukhliful mi'an. Allah tak pernah mukir janji. Tapi Allah tak mau ada di kalangan hamba-hamba dia, bila dia minta doa, dia nak cepat-cepat.
Allah kata aku akan bagi sabak sat. Dan kalau sekiranya hampa minta dan hampa nak tergesa-gesa, itu aku tidak suka. Fayaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada di kalangan manusia ni apabila dia berdoa, dia kata qad da'autu, dia kata aku dah minta, aku dah minta berapa kali dah dekat Tuhan, falam yustajib li, tapi Tuhan tak bagi dekat aku. Allah subhanahu wa ta'ala tak suka kepada hamba yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sendiri, kita duk baca ayat Quran, kita duk baca hadis Nabi, duk cerita kata Nabi suruh kita berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat kuat berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdul Aziz wa huwa ibnu Suhaid radhiyallahu anhu qal sa'ala Qatadah Anasan ayu da'watin kana yad'u biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam akthar. Qala Anas kana aktharu da'watin yad'u biha yaqulu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Qala wa kana Anas idza arada an yad'u bi da'wah da'a biha. Fa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fihi. Aw kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu hari Qatadah tanya Anas bin Malik. Anas ni dia ni 10 tahun jadi khadam Nabi. Dia boleh dikatakan orang yang tahu banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatadah pada satu hari sudah tanya Anas. Dia kata dalam banyak-banyak doa, doa apa yang Nabi selalu baca? Yang kata Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dalam banyak-banyak doa ni, doa apa yang Nabi tak pernah miss, Nabi tak pernah tinggal? Qala Anas. Anas kata kana aktsaru da'watin yad'u biha yaqul Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang Nabi tidak miss ialah Nabi doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bagilah kepada aku atas dunia ni hasanah kebaikan, dan akhirat bagi dekat aku hasanah kebaikan, dan bagi aku selamat daripada api neraka. Atas dunia kebaikan apa tuan-tuan? Atas dunia kalau kita sehat, itu kebaikan atas dunia. Atas dunia kebaikan apa tuan-tuan? Kita ada keluarga yang bahagia, itu kebaikan atas dunia. Atas dunia ni apa dia tuan-tuan? Kalau sekiranya kita dihormati dan kita tidak dicaci, kalau kita tidak dicela, itu kebaikan yang kita dapat atas dunia. Minta kepada Allah supaya Allah bagi dekat kita semua kebaikan atas dunia ni. Kebaikan akhirat apa tuan-tuan? Akhirat dia bermula dengan nyawa kita terlucuk keluar. Mulalah akhirat kita. Bila nyawa kita terlucuk keluar, kita dah bukan ahli dunia. Kita sudah masuk alam lain, alam barzakh. Kita masuk dalam kubur, itulah mula segala-gala cerita. Untuk pertama kalinya kita jumpa mukar nakir yang kita duk dengar nama selama ni. Kita pergi mengaji masjid mana pun, orang duk cerita pasal malaikat mukar dan nakir. Waja'ah malakal qabri. Maka mai dua orang malaikat kubur. Yang kalau sekiranya dia main dengan pakaian serbah hitam, understood, hang dalam masalah. Kalau dia main dengan pakaian serbah putih, understood, itu khabar baik pada hang.
Untuk pertama kali kita nampak yang kata mukar dan nakir ini. Ini cerita apa? Ini cerita akhirat. Untuk pertama kali yang kita duk baca dalam hadis, cerita kata dalam kubur ini ada hayat wal aqarib. Nabi kata dalam kubur ni ada orang yang bila masuk dia jumpa hayat wal aqarib, dia akan jumpa ular dan juga tala jengking. Wal a'yazu billah. Kalau ditakdirkan kita jumpa, understood bahawa kita dalam bahaya. Maka minta kepada Allah supaya akhirat kita diberi hasanah, diberi kebaikan, supaya kita tak jumpa dengan benda-benda yang menakutkan ini. Wa kana Anas iza arada an yad'uwa bidakwah, kata Qatadah, Anas bin Malik apabila dia berdoa, apabila dia nak minta satu-satu doa, da'a biha. Qatadah kata Anas bin Malik sendiri bila dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anas tidak tinggal doa ini. Fa iza arada an yad'uwa bi du'ain, Qatadah kata kalau sekiranya Anas nak doa dengan doa-doa lain, da'a biha fihi, dia baca doa-doa lain tapi dia masukkan juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia bacalah doa panjang mana pun, doa ni dia akan selit masuk. Pasal apa? Pasal inilah doa yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita duk pi haji, kita duk pi umrah, kita duk tawaf kan. Dalam kursus haji, dalam kursus haji perdana, dalam apa dia bagi buku tu, dia nalah. Nalah punya buku. Tengok doa saja pun kita terus hilang confident nak pi haji. Rupa-rupanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang Nabi ajar bagi orang yang nak tawaf ni apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Full stop. Yang tu saja yang Nabi ajar. Bila nak baca dia daripada rukun Yamani sampailah kepada penjuru Hajar Aswad. Tidak ada Nabi ajar doa-doa lain. Baik, boleh tak boleh nak baca doa yang nalam yang tadi tu? Boleh, tidak salah. Tapi jangan sampai menghilangkan khusyuk kita di dalam beribadah. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap yang terbaik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum surah min al-Quran. Abdullah bin Abbas dia kata apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kami doa ni, Nabi ajak kami macam Nabi ajak Quran apabila diturunkan kepada dia. Makna kata ini doa apa? Important. Penting. Yaqul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Nabi ajak ni doa ni minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada satu, daripada neraka jahanam, dua, daripada azab kubur, yang ketiga daripada terfitnah dengan al-masihud dajjal, dan yang keempat kita selamat daripada fitnah masa hidup dan fitnah selepas mati. Sahabat Nabi Ibnu Abbas yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi ajak doa ni macam mana Nabi ajak Quran dekat kami. Kan Quran, kita nak belajar Quran ini mesti dengan musyafahah, dengan talaqqi. Kita kena duduk depan guru, kita kena tengok musyafahah, tengok syafatain, tengok bibir mulut dia. Guru duduk sebut ni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kena tengok.
Kalau kita tak tengok, kita pakai belajar daripada radio, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Bunyi macam betul, salah dari segi qiraatnya. Maka belajar Quran itu mesti musyafahah, melihat bibir mulut guru, dan talaqqi, mesti kena jumpa guru depan-depan. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Quran kepada sahabat? Nabi mengajak ni doa yang kita baca tadi kepada sahabat, macam itulah seriusnya Nabi ketika mengajak doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nabi ajak doa ni sungguh-sungguh kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa berdoa, sentiasa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudih subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli au kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu rukuk dan waktu sujud, Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Kita ada baca apa? Subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Boleh tak boleh? Boleh. Itu ada hadis juga cerita. Ini lagi satu hadis mai, Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu rukuk dengan waktu sujud Nabi baca benda yang sama. Nabi kata apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi engkau. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa. Tuan-tuan, kita ni kemuncak kepada hidup kita apa tuan-tuan? Nak minta Tuhan ampun dosa, itu saja. Tuan-tuan, kalau kita terpilih untuk dapat pengampunan dosa, bukan sahaja kita boleh keluar jelawai, kita dapat pengampunan, kita boleh masuk syurga. Kalau kita minta supaya Allah ampun dosa, bila-bila masa pun minta, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa aku. Kalau Allah ampun dosa kita, syurga tempat kita. Maka dengan kerana tu Nabi SAW fokus dia ialah apa? Minta ampun dosa. Dia istighfar 70 kali, dia istighfar 100 kali. Pasal apa? Pasal nak minta ampun dosa. Dalam sembahyang, ketika rokok, ketika sujud, Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Pasal apa? Pasal Nabi SAW nak supaya Allah ampun bukan dosa dia, tetapi dosa umat-umatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadh billah min arba' min adhabi jahannam min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masiihid dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, apabila hampa habis baca tahiyat akhir, bila hampa habis baca tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidun majid, bila habis baca tahiyat akhir, Nabi kata falyata'awadh billah min arba', mintalah berlindung dengan Allah daripada empat benda ni. Apa dia? Min azabi jahannam. Bila habis kita baca tahiyat akhir, tasyahud akhir, sampai fil alamina innaka hamidum majid, jangan bagi salam lagi, minta doa kepada Allah.
Siapa suruh ni? Nabi suruh. Di mana yang kata Nabi suruh ni? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kita minta supaya Allah selamatkan kita daripada neraka Jahannam. Minta Allah selamatkan kita daripada azab kubur. Minta Allah selamatkan kita daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Minta Allah selamatkan kita daripada fitnah dajjal. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila kamu selesai membaca tasyahud akhir, summa yad'u li nafsihi bima badalah. Nabi kata bila kamu selesai daripada baca tasyahud akhir, doalah untuk diri kamu apa-apa saja yang kamu nak minta. Dia bagi satu open check. Nak tulis berapa tulis? Nak tulis 1000 ke, 5000 ke, 10000 ke, 50000 ke? Dia bagi blank check. Hang tulis, hang ambil. Apabila kita sembahyang, bila sampai tang tasyahud akhir, bila habis baca sampai fil alamin innaka hamidum majid, Nabi kata doalah apa-apa pun. Maknanya apa? Boleh doa apa sahaja. Ulama bincang hadis ni. Macam mana tu kaifiat nak doa selepas fil alamina innaka hamidum majid? Sepakat ulama mengatakan yang terbaiknya adalah doa yang ma'thur daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya doa yang kita nak baca tu disebut dalam Quran. Contoh dia apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu Quran sebut benda tu. Kita habis fil alamina innaka hamidum majid, kita nak sambung yang tu boleh. Ataupun doa yang ma'thur daripada hadis Nabi, mana-mana hadis buat mai apa-apa doa kita baca cantik. Sebahagian ulama, misalnya Imam Ar-Rafi'i daripada mazhab Asy-Syafi'i, dia kata boleh kalau nak baca yang tidak ada tunjuk daripada Quran dan hadis, cuma dengan syarat bahasa Arab. Karena hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, summa yad'u li nafsihi bima ladalah. Nabi kata kemudian bila habis baca tasyahud, nak baca doa untuk diri kamu, bacalah apa pun, Nabi kata. Maka kata dia boleh dengan syarat bahasa Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dekat kita tentang benda-benda ni. Cuba kita tengok para sahabat Nabi. Cuba kita tengok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Macam mana depa ni dengan doa? Daripada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Satu hari dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ni siapa tuan-tuan? Mak kepada Anas bin Malik. Rumah mereka tahu mana? Rumah mereka tu kalau kita pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita keluar pintu Babul Baqi', kita U-turn kat belah luar tu. U-turn tu di situlah area rumah Ummu Sulaim dengan rumah Anas bin Malik. Di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam qailulah tidur sat sebelum Zuhur di rumah mereka. Ummu Sulaim pada satu hari dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Anas khadimuk. Ummu Sulaim ni mak Anas bin Malik ni, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, anak saya Anas ini khadimuk, dia khadam engkau. Dia kata dia khadam Tuhan. Ud'ullahalah, tolonglah doa kepada Allah sesuatu yang baik untuk dia. Mak Anas bin Malik ni, dia kata, ya Rasulullah, Anas ni anak aku, dia khadam engkau, doalah sesuatu yang baik untuk dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladah. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah budak ni. Masa tu Anas umur baru kecil sangat lagi. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kepada budak ni, kepada Anas bin Malik ni, harta yang melimpah. Dan bagilah kepada dia, ke depan esok ni, anak ramai.
wa barik lahu fima a'taitah, dan berkatilah apa juga yang Allah bagi dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita buka tengok, masya Allah, yang kata Anas bin Malik ini umur 100 tahun baru meninggal. Rezeki dalam Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari tulis cerita tentang Anas bin Malik ni. Pokok kurma dia di Madinah berbuah setahun dua kali, orang lainnya setahun sekali. Hak dia punya dengan izin Allah Subhanahu wa taala setahun dua kali berbuah, kata Imam Al-Bukhari. Dan Anas bin Malik dianugerahkan kepada dia anak 106 orang dalam Adabul Mufrad. Imam Bukhari tulis macam tu. Allah bagi dekat Anas bin Malik ini 106 orang anak. Anas bin Malik kata apa? Inilah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada aku, dia kata. Macam mana para sahabat Nabi, depa cari Nabi ni, depa nak minta supaya Nabi doa dekat depa. Yang kata doa ni tuan-tuan, so, kita jadikan amalan kita. Bila jumpa kawan kita, jumpa doa kat saya, doa kat saya, doa kat saya. Sebut macam tu selalu. Paling tak ada kawan ni kata dekat kita hayyakallah. Paling tak ada dia kata dekat kita barakallahu fik. Paling tak ada dia kata dekat kita Allah yubarik fik. Allah berkati hidup. Cukup itu doa daripada dia kepada kita. Mana tahu makbul doa dia dapat ke kita benda tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pernah dengar cerita satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Oh, masya Allah, popular dia ni. Satu orang yang berasal daripada negara Yaman. Nabi tak pernah jumpa dia, dia tak pernah jumpa Nabi. Yang kata Uwais bin Amir, dia lebih dikenali dengan nama Uwais Al-Qarni. Pasal apa panggil dia Uwais Al-Qarni? Pasal dia daripada suku Qaran. Maka dipanggil dia Uwais Al-Qarni. Nabi tak pernah jumpa dia walau sekali. Dia pun tak pernah jumpa Nabi. Dia duduk di Yaman, Nabi duduk di Madinah. Tapi Nabi pesan dekat sahabat yang ada ni. Nabi kata di kalangan hampa, kalau siapa-siapa dapat peluang berjumpa dengan satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir, satu benda hampa kena buat dekat dia, minta supaya dia doa Allah ampun dosa hampa. Kemudian Nabi beritahu tanda-tanda dia. Nabi kata dia daripada orang Yaman. Dia berasal daripada suku Murad ataupun daripada kabilah Qaran. Dan dia ni pernah kena penyakit kusta. Tapi masa hampa jumpa dia esok, penyakit dia dah baik. Cuma tinggal kecil, besar duit selim. Ada di badan dia, kusta tu. Dia ni ada satu orang mak yang masih hidup. Dia punya taat, dia punya berbakti dekat mak dia cukup dahsyat. Nabi kata kalau hampa jumpa dia, hampa cakap baik-baik, dia ni satu orang yang apabila dia bersumpah ataupun apabila dia berdoa, la abarrah, Allah akan perkenankan. Tuan-tuan, satu orang yang siapa pun tak kenal, Nabi sebut. Dia bukan sahabat Nabi, dia bukan Nabi, tapi dia orang baik. Tidak rugi kita jadi orang baik. Pasal orang baik ni banyak kebaikan dia. Kemudian Umar bin Al-Khattab bila dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk tunggu. Bila ada rombongan daripada Yaman mai, Sayyidina Umar akan pergi tanya, adakah dalam kalangan hampa ni satu orang yang bernama Uwais bin Amir? Kalau tak ada, dia berkata tak ada. Dengar kata rombongan Yaman mai, Umar pi. Umar tanya, ada tak dalam kalangan hampa ni satu orang yang bernama Uwais bin Amir? Masa tu Umar sudah jadi khalifah. Tuan-tuan, Umar sahabat Nabi. Tuan-tuan, Umar cukup hebat. Tapi bila Nabi sebut satu nama yang lebih hebat lagi, Umar cari orang ni. Sehingga satu hari mai rombongan daripada Yaman, Umar pergi tanya mereka, ada tak satu orang nama Uwais bin Amir? Dia angkat tangan. Dia pun tak tahu apa. Umar bila tengok-tengok dia, Umar tanya dia. Umar kata, hang daripada suku Qaran? Dia kata, ya. Umar kata kat dia, hang sebelum ni ada kena penyakit kusta? Dia kata, ya. Umar kata dekat dia, lah ni dah baik dah.
tinggal besar duit dirham, besar duit selim. Dia kata ya. Umar kata dekat dia, hang ada mak lagi kan? Dia kata ya. Hang buat baik dekat mak hang kan? Dia kata ya. Dia pun tak tahu apa cerita. Sini Umar tanya ni, pasal benda ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kamu cakap banyak. Umar kata dekat dia, hang doa dekat Allah supaya Allah ampun dosa aku. Sahabat Nabi yang besar, yang hebat, yang mulia mencari kebaikan ini. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmatullah. Bila habis, dia pun takut. Rina Umar ni dia pun kenai. Walaupun dia baru pertama kali jumpa, dia tahu Umar ni khalifah. Ni apa cerita duk main bagi dia takut dulu ni duk tanya macam ni. Umar kata dekat dia, yang aku tanya hang ni pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah pasal hang ni. Umar kata doa kat aku. Dan dia doa. Bila habis Umar tanya dia, hang nak pergi mana lepas ni? Jumpa ni di Madinah. Umar kata, hang nak pergi mana lepas ni? Dia kata, aku nak pergi Kufah. Kufah di mana tuan-tuan? Di Iraq. Dan Madinah tu nak radar pergi, nak sampai ke Iraq, nak pergi Kufah. Umar kata, tak apa, aku nanti tulis satu surat, hang bawa surat ni, bila sampai di sana tunjuk kat mereka, mereka akan muliakan hang. Dia tetap mau. Dia kata, orang bagus. Umar nak bagi satu surat, hang pergi sana tunjuk aja, hang nanti dapat satu layanan special. Dia tetap ya, aku nak lagu ni ya. Umar kata, tak apa, dia pergi. Dia duduk di sana dalam masyarakat, siapa pun tak kenal dia. Walhal dia orang hebat. Pasal dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun tak kenal dia. The following year, tahun yang berikutnya, pembesar daripada Kufah mai buat haji di Mekah. Lepas dia selesai buat haji, dia pergi ke Madinah. Dia jumpa dengan Sayyidina Umar di sana. Umar tengok ini orang besar Kufah. Umar kata dekat dia, masa hang mai dulu, hang jumpa ada satu orang nama dia Uwais bin Amir. Ini pun dia kata tak apa nak sure lah. Dia bukan orang terkenal. Tapi kalau tak silap aku, dia ni adalah seorang tu, tapi dia ni ordinary. Ordinary man, orang biasa, tak ada apa-apa dia ni. Tak apa, Umar kata, hang tahu tak dia siapa? Umar kata, Uwais bin Amir ini, dia cerita apa hak Nabi kata. Dia ni dengar-dengar kira lambat nak balik ke Kufah nak pergi cari. Bila dia sampai di sana, dia pergi cari dan dia jumpa Uwais Al-Qarni ni, Uwais bin Amir ini. Dia jumpa-jumpa, dia tanya apa yang Nabi bagi tahu tu satu-satu-satu. Dia ni duk jawab, ya, ya, ya. Cakap banyak tak mau, tolong doa aku. Minta Allah ampun dosa aku. Apa kata Uwais Al-Qarni? Dia kata, Tuan ke apa? YB ke apa nak pergi lah ni? Dia kata, Tuan baru balik haji. Tuan baru balik haji. Patut saya kena minta Tuan doa dekat saya. Tuan baru balik haji. Orang yang pergi haji, kalau dia dapat haji yang mabrur, dia ni jadi kayaumi waladat hu ummuh. Dia jadi macam baby baru beranak keluar daripada perut mak. Dia kata, Tuan baru balik haji. Tuan bersih. Patut Tuan doa kat saya. Dia kata, doa kat saya. No, dia kata, Tuan, dua kali dia ulang. Dalam hadis Muslim, cerita kata, dua kali Uwais kata, Tuan baru balik daripada haji. Tuan sepatut doa kata, hang doa kat aku, dia kata. Kemudian Uwais kata dekat dia ni, dia kata, Tuan, satu nak tanya, Tuan jumpa Umar ke di sana? Dia kata. Betul boleh bayang Uwais ni orang macam mana? Betul benda. Tuan jumpa Umar ke? Dia kata. Dia cerita ni semua kah? Dia kata, ya, betul. Aku jumpa Umar. Umar cerita kata Nabi, kata lagu ni. Okeylah, dia kata, dia pun doa. Start daripada tu, dia jadi famous. Dia jadi terkenal di Kufah. Pasal dia ni, YB ni, pergi doa abang kat orang semua. Dia kata, apa tahu tak dia ni, duduk dalam masyarakat kita, duduk kawan dengan kita, apa tahu tak dia siapa? Dia ni, Nabi sebut dia. Sedangkan Nabi tak pernah tengok. Dia jadi popular. Dia lari daripada populariti ini. Dia tak mau yang ni semua. Dia nak kekal, dia nak istiqamah sebagai satu orang yang tawaduk, yang hamba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kita nak bagi tahunya apa? Di kalangan para sahabat Nabi, Ridwanullah alaihim ajma'in,
depa mencari orang-orang yang baik-baik ini supaya orang-orang ini dapat doakan kebaikan untuk depa semua. Muslimin dan muslimat, saya janji nak berhenti bila masuk Aisyah, tapi saya juga janji nak baca kitab. Baca sikit Bahrul Madzi jilid 21. Sikit saja, satu muka saja kita baca. Kita sampai pada hadis yang dia cerita, dia kata masalah doa orang yang musafir itu mustajab apabila cukup syaratnya. Hadis yang kita baca panjang sebelum pilihan raya itu ni, mai tang hujung ni, dia kata orang musafir doa mustajab. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang musafir ni keadaan dia susah. Kalau dia boleh sabar dengan susah tu, doa dia mustajab. Nabi kata apa? Nabi kata as-safar qita'atun minal azab. Nabi kata musafir ni satu potong daripada azab. Untuk bayangkan, kita nak pi umrah, kita nak pi haji. Ya Allah, start daripada sini ini, dia dah start lah. Kita nak naik flight pukul 11 malam. Lepas subuh kena keluar pi dah. Lepas subuh kena keluar pi dah, sampai di airport dengan Allah nak masuk bilik ayang dengan serabut. Depa habaq pula kapal terbang delay pula. Dia duk test kita sikit-sikit, dia duk test kita ni yang kata orang dalam musafir ni. Dah naik kapal terbang dah apa selamat turun, jumpa pula puak-puak Arab Saudi immigration ni. Orang duk queue sampai panjang berjela-jela, dia duk kena kopi sama-sama dia. Dia tak mai duk cop pasport kita. Kita nanti duk terbakar. Ni yang kata musafir ni. Sat baru dia panggil mai. Dia panggil-panggil mai kita, kita tak ada salah apa pun. Dia suruh kita pergi tunggu tang tu sat. Kita cakap, kita bahasa ayam, dia cakap dia bahasa itik. Ayam tak faham itik, itik tak faham ayam. Dia tengok kita, kita tengok dia, serabut. Dalam musafir itu, kita dapat sepotong azab. Kalau kita sabar, cantik. Dalam musafir itu, siapa berdoa, makbul doa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata di sini apa? Doa orang yang mustajab itu mustajab apabila cukup syarat. Sesungguhnya doa yang mustajab itu ada tiga golongan. Dalam kitab ni kata, satu, orang yang kena zalim. Siapa yang kena zalim kalau dia angkat tangan minta doa, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau betul dia kena zalim, doa dia approve di sisi Allah. Yang kedua, doa ibu bapa kepada anak mustajab. Lebih-lebih lagi kalau kita pi bercakap benda tak elok, lagi cepat nak jadi. Marah kat anak ni, kita kata ni anak Arab ni, Allahu Akbar, anak kita. Kita kata kat dia lagu tu, Allah bagi melingkup budak tu. Kita kata kat dia, hang ni apa benda ni, hang awak hang jahat nak kata kat anak kita. Jangan tuan-tuan. Doa yang baik-baik dekat anak-anak ni. Yang ketiga, doa orang musafir. Hadis tadi kata, kerana orang yang bertandang dan berdagang itu biasanya patah hati dan pecah nafsunya dengan sebab jauh daripada tanah hayat. Ha, kita bila pergi berjalan ni susah lah tuan-tuan. Susah. Ada orang pergi umrah tuan-tuan. Elok ni semua elok, turun pergi sana. Sampai sana laki collapse. Suami dia collapse. Kena heart attack. Kena stroke. No, di Madinah, di Mekah. Membawa masuk hospital di sana. Lepas tu yang bini, yang anak-anak ada-ada ni bukan boleh tunggu. Dia cukup time, dia suruh balik. Macam mana isteri nak tinggal laki dia dalam keadaan macam tu? Unconscious. Macam mana anak nak tinggal mak dia, nak tinggal ayah? Arab dia tak peduli. Dia tak ada masa nak layan kita seorang ni. No, beratus ribu orang duk main tu. Dia pamat kita balik. Balik, hang kira lain lah nak main macam mana. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi jadi macam tu. Susah tuan-tuan apabila kita bermusafir ke negeri orang. Duk berjalan merata ni, ada duit pergi duk ronda rata ni bagus. Kalau tak ada apa-apa. Kalau jadi apa-apa di negara orang, kita tahu langit tinggi rendah. Susah macam mana ni urusan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata orang musafir itu susah nak menanggung kesusahan musafir itu. Maka susah hati itulah yang menjadikan mustajab doa dia. Apabila dia kena susah, dia sabar, doa dia mustajab. Dengan syarat, yang ni, yang dia nak jadi point kepada kuliah ni apa dia? Dengan syarat, dia ni makan minum dia
daripada harta halal. Syarat. Dia satu orang yang jaga ni, makan minum ni jaga. Kan tuan-tuan, ada seorang tanya saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni," dia kata, "saya duk kerja kerajaan bahagian bahagian enforcement lah," dia kata, "bahagian apa? Penguatkuasa. Bila mai raya ni, macam-macam lah. Ataupun duk kerja bahagian boleh duk sign lulus. Nak ambil daripada supplier A ke, nak ambil daripada B ke, nak ambil daripada C, kita ada power tu. Kita sign, jadi dia dia supply kat kita. Bila mai nak raya ni, tuan-tuan, Allah. Ni, dalam kita ramai-ramai ni ada yang experience benda ni. Experience macam mana, tuan-tuan? Time raya tu lah kita sesak. Pasal-pasal sesak. Pasal kita punya expenditure, kita punya expenses masa tu tu dia luang daripada bulan-bulan biasa. Bini duk menyanyi, dia kata, "Abang, anak-anak kita ni baju raya hak tu lepas pun pakai hak tu balik nur ya. Tu lepas punya raya pakai baju hak tu balik nur ya. Tahun sebelum tu lagi. Takkan tahun ni nak pakai hak tu lagi. Nak cari kot," dia kata, "murah-murah pun tak apa, bagi dia pakai baju baru. Yang kawan ni ayam dah masuk hidung dah." Bini duk menyanyi macam tu. Sesak, tuan-tuan. Sesak. Fikir ni tak tahu nak fikir macam mana. Try jugalah satu dua orang. Try juga tanya aku, "Aku boleh tolong bagi lega sikit." Semua pun duk amat aku lah. Minta maaf aku pun kaitan tak pasal-pasal aircon, kompresor pergi kena baru ni. 1,700 je lah. Tu cerita buah tak boleh lah tu. Dalam duk ketat dada, dalam duk sesak ni, masa ni lah toke kau namai. Okey, kau namai. Salam-salam lepas satu emlok, lagu gemuk tebal elok. Okey, pi duk nampak bungkuk kereta tak habis lagi, buka agak tengok tengah 2000 ada dalam. Oi, kacau. Tak ambil pun memang susah. Mula dia duk timbang seorang dia, dia duk kata, "Tapi aku tak ada apa dengan dia ni, aku tak yang ini dia nak bagi kot kesian raya." Aku dia mula duk pelonggang skru. Skru dia duk pelonggang. Dia nak pergi diboleh. Dia nak pergi diboleh. Baik. Cerita dia, tuan-tuan, ada satu hadis sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi. Nabi tugaskan dia untuk pikutik zakat. Itu tugas dia. Bukan tugas enforcement, bukan tugas ada kuasa. Dia ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kutik zakat. Lepas dia kutik, dia balik mai, dia serah dekat Nabi. Masa dia serah tu, dia kata, "Hak ni bahagian zakat. Hak ni hak orang bagi kat aku." Dia kata lagu tu. Dia kata, "Hak ni bahagian zakat. Tapi hak ni hak orang bagi kat saya." Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, "Agak-agak hang, kalau hang tak jadi pengutik zakat, ada siapa nak bagi kat hang?" Nabi tanya macam tu. "Agak-agak hang lah, kalau hang tak jadi pengutik zakat, adakah siapa lintas depan rumah satu macam yang kona mai, satu nak bagi duit kan? Adakah?" Dia kata, "Tak lah. Kalau macam tu, jangan ambil benda ni." Maknanya orang bagi tu dia conflict of interest. Dia ada satu interest bila dia bagi tu. Jadi kawan yang tanya ni, saya baca hadis ni kat dia. Allah, dia kata, Allah, tuan-tuan. Allah, dia kata. Awak yang kata, hamper semua dah habis ya. Hamper dia kata dah habis ya. Allah ni macam mana Ustaz ya? Saya pun tak ada kuasa kalau nak kata okey kata. Berarti Nabi kata tak boleh kan. Saya siapa nak pergi kata okey? Tak kita pasal-pasal saya nak kena pergi jawab pula di sana. Ha, nanti tunjuk mereka saya. Ha, kita saya Allah dia ni abang kata okey kan? Buta saya nanti kena. Dia kata hadis kata lagu tu, janganlah, saya kata. Tak padan, hamper RM80 dengan nak ini kita sangkut di sana, tak sah. Tak sah, kata kat dia. Okey. Tapi lepas yang buat macam mana, ke depan kita jaga. Tuhan lah. Kan? Tapi macam tu, tuan-tuan. Hadis ni dia habang kat kita apa? Dia kata syarat hang musafir doa nak jadi makbul ni, kalau hang makan benda memang halal punya. Baik, hadis tu kata apa?
قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء. حديث كتاب جندو. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelitkan di dalam syarahannya itu. Nabi tengah duk bagi syarahan khutbah dekat sahabat-sahabat ni, Nabi orang masuk cerita ni. Nabi sebutkan tentang satu orang laki-laki yang duduk di dalam musafir jauh. Nabi kata apa dengar elok-elok, ada satu orang dia di dalam musafir yang jauh. Seperti musafir naik haji ataupun pi perang sabilillah, ataupun dia musafir kerana taat kepada Allah. Kusut musut rambut kepalanya, berdebu mukanya dan segala badannya dengan sebab tak mandi dan tidak bersikat dan tidak bercuci badan itu. Ni musafir naik unta tengah padang pasir ni, rambut pun sampai naik ke masai, debu masuk dalam rambut dan sebagainya. Nak habaq kata dia musafir dan keadaan dia susah. Bila susah ni, menyorong dia akan tangannya tadah ke langit. Bila dah susah ni, teringat Tuhan. Siapa pun sama. Bila mai susah, dan teringat kata Tuhan ada, dan dah angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dia kepada Tuhan, minta apa-apa yang dikehendaknya, dan berkatalah dia di dalam doa dia, Ya Rab, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, bagilah kepada hamba begian-begian, jauhilah hamba daripada begian-begian. Dia minta kepada Tuhan, Ya Allah, tolonglah. Susah sangat ni, dia kata, Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, susah sangat ni, Ya Allah, tolonglah. Apa yang mudarat ke atas hamba misalnya, tolonglah hilangkan kemudaratan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram." Nabi kata sedangkan dia ni yang duk berdoa minta tolong dekat Tuhan ni, makanan dia, minuman dia daripada sumber yang haram. Hadu masuk dalam mulut ni daripada sumber yang tak cantik. Dan pakaiannya haram. Baju hadok pakai ni, pakai jubah tapi beli dengan duit risuah misalnya. Dia ni yang sepatutnya orang yang musafir ni, doa Tuhan makbul ni, tak boleh nak makbul doa dia pasal benda-benda ni menghalang daripada dimakbulkan doa. Apa dia? Dia makan minum daripada duit haram, dia beli baju daripada duit haram, wa ghudhiya bil haram. Dan dia ni daripada kecil sampai besar dia membesar dengan duit haram. Tu tuan-tuan kita, anak-anak duk ada di rumah ni, jagalah makan minum hak masuk dalam mulut dia, jaga. Tak ada Tuhan dia balas balik. Cantik ya. Dia bagi anak tak entang kat kita. Anak tak tahu hormat kita. Anak dia bagi jadi jahil murakab sampai Quran tak tahu baca. Sampai kita nasihat tak masuk dalam hati dia. Cek balik. Oh, dia membesar dengan duit tak elok hak kita duk bagi kat dia. Fa anna yustajabu li dhalik. Tuhan kata maka macam manalah Tuhan nak mustajabkan doa dia kalau dia ni keadaan dia macam tu. Maka dia jadi orang yang tidak cukup syarat nak berdoa dan nak dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi satu orang yang tidak mustajab doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kita nak beritahu ialah dalam berdoa ni nombor satu, jaga makan minum. Tak mau ada benda-benda haram. Cari waktu mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab ni bila tuan-tuan? Hari Jumaat. Hari Jumaat tu pula bila? Antara dua khutbah. Bila tu imam habis khutbah pertama duduk tu, time tu mustajab doa. Tu imam jangan kalut sangat. Jangan kalut sangat sampai kita tak dan. Kita baru habis selawat Allahumma salli ala Muhammad wa sallam, bangkit dah. Bangkit tak dan kita nak sebut Rabbana atina fid dunya hasanah pun tak dan. Bagi sikit time. Sebab itu saat mustajabah. Saat mustajab doa. Bagi sikit. Lagi satu, masa mustajab doa hari Jumaat bila? Nabi kata lepas sembahyang asar hari Jumaat. Hari Jumaat lepas asar tu. Itu masa mustajab doa. Cari keadaan
keadaan yang mustajab. Bila keadaan yang mustajab, waktu tengah sujud. Ada hadis Nabi SAW kata, waktu itu kita paling dekat dengan Tuhan. Kita paling dekat dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Doa disuruh menghadap kiblat. Doa disuruh angkat tangan bagi doa-doa yang tertentu. Ada doa tak disuruh angkat tangan. Kan kita doa antara dua sujud, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warhamni. Doa tu, doa. Ha, jangan pula tengah doa Rabbi ighfirli aku doa angkat macam tu pula. Itu tak disuruh. Banyaklah doa-doa lain yang tak disuruh. Yang keempat, mulai dengan selawat dan puji Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas itu doa alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada. Yang kelima, suara masa berdoa biarlah lembut. Jangan jerkah-jerkah. Tuhan tak pekak. Doa dengan suara yang lembut. Yang keenam, khusyuk. Biar kita minta itu daripada hati kita, bukan daripada hafazan kita. Hati kita, apa kita nak minta tu, mai daripada hati kita minta. Yang ketujuh, ulang-ulang. Kalau benda tu bagi kita important, ulang. Allahumma ighfirli wali walidayya. Allahumma ighfirli wali walidayya. Allahumma ighfirli wali walidayya. Ulang, dia kata. Yang kelapan, istighfar banyak-banyak. Kita kena banyak minta ampun dekat Tuhan. Pasal apa? Doa kita terhalang pasal kita banyak buat dosa. Yang kesembilan, jangan doa keburukan pada siapa-siapa pun. Tak mah. Doa kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berani pun duk bau dah. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan semua, doakanlah anak saya yang baru rumah tangga ni, Ahmad Syauqi bin Syamsuri, dengan pasangan dia Farah Nadia binti Nurdin. Tolong doakan kebahagiaan rumah tangga daripada dunia dan akhirat, insyaAllah. Dan saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Masjid Abdullah Fahim kerana membantu untuk majlis kita pada malam ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, Al-Fadhil Tuan Imam kita Ustaz Zulkhairi Ramli Al-Hafiz Ash-Shuraini, saya minta Imam Isyam minta dia jadi imam. Inilah satu-satunya Syekh Shuraim di Kepala Batas ni, bacaan dia tu. Dan saya kata kat dia, walaupun hidangan dah ada makruh panjang, tapi saya kata panjang sikit tak apa malam ni, panjang sikit. Sebab ini kuliah kita last, dia akan jadi imam. Kuliah kita yang last, dia akan jadi imam. Lepas ni imam lain mai. Kita merakamkan jemaah kuliah kita, merakamkan ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi. Daripada mula buka masjid ni sampai akhir bulan ni, Ustaz Zulkhairi menjadi imam yang sangat memuaskan hati kita semua. Dan saya mengambil kesempatan ini mempersilakan, menjemput dan mempersilakan tuan-tuan untuk makan juadah yang disediakan. Kita ada nasi biryani daripada Alauddin, nasi kandak Sungai Petani, bukan Pelita. Tadi ni duk main Pelita ya tiap-tiap kali tukang. Daripada Alauddin, restoran Alauddin Sungai Petani, biryani, kurma kambing, ayam kari, dalca, timun nenah dan acar buah. Itu main menu. Main menu. Side menu kita ada char kway teow, paku lima lah ayuh. Tuan-tuan try sekejap lagi. Dia punya rasa dia macam mana, kalau syok, pergi di lah ayuh. Dan saya tak dapat diskaun apa-apa untuk promotion ni. Kita ada mi goreng Alauddin. Mi goreng Alauddin. Mi goreng dia ni special. Saya tak pernah makan ni, tapi katanya special. Sampai Istana Kedah almarhum Sultan Kedah hari tu suka mi goreng ni. Mi goreng mamak Alauddin. Ada. Kita ada kebab saudara Hazli kita yang selalu kuliah kita, dia main meniaga tu. Malam ni ada dia saudara kebab pula. Saudara Hazli kebab ni, ambil ya, saya bayar. Okey, dia ada di sana.
kita ada apung lenggang, kita ada roti harap. Sahabat-sahabat saya tumpang nak kenuri yang tu. Kita doakan Allah murahkan rezeki mereka. Nah. Dan kepada tuan-tuan semua, selamat menjamu selera. Doalah kebaikan untuk kita semua. Dan doa kebaikan supaya tuan-tuan dan saya kita sama-sama masuk syurga. InsyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Ahzab. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لكفر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lupa ice cream pun ada. Ice cream tu bukan untuk budak-budak, orang tua-tua pun sekali kena probih. Assalamualaikum.